Kita bertemu lagi di The Comment. Jadi, kali ini kita akan membahas tentang lip sync. Bro, lip sync itu bro. Bau apa ini? Lip sync. Ya gitu gimana? Betul sekali, ini lip sync. Lip sync ini lagi marak kasusnya di Indonesia. Wah, iya betul-betul. Iya kan? Sampai ada yang terkenal gara-gara lip sync, bahkan ada yang, ternyata dia lip sync. Coba kita lihat beritanya dulu. Fenomena lip sync di Indonesia. Wow. Kalau masalahnya penonton-penonton sekarang tuh udah pinter-pinter, nggak bisa dibohongin, men. Benar. Iya kan? Pasti mereka nyocokin bentuk bibirnya sama suaranya. Betul. Atau nggak ada yang main gitarnya sampai... Wow. Diputar sama dia. Masih bunyi. Masih bunyi. Iya benar. Nggak ada colokannya. Benar. Kadang-kadang dia nyanyi sendiri, tiba-tiba suaranya ada tiga suara. Itu suara dapat dari mana? Itu dia. Iya. Tapi bro. Iya bro. Ini sebenarnya kalau kita tarik balik mundur, iya. Lip sync ini pertama kali menggemparkan dunia itu waktu kasusnya dua grup. Grup yang duo itu loh. Oh. Tahun 80-an. Siapa namanya? Milli Vanilli. Mari kita lihat beritanya. Nih, Milli Vanilli adalah kelompok music pop dan dance yang dibentuk oleh Frank Farian di Jerman tahun 88. Ini dia skandalnya. Wih, ini Milli Vanilli nih. Wow, itu laki ya pak? Iya. Hah? Asik. Itu dia ya. Waduh, jadi emang kesuksesan mereka harus dinodai dengan kasus lip sync. Pertama kali itu kegapnya tahun 89 di acara live. Di sebuah acara live. Di situ mereka lagi perform. Terus bagian girl you know it's true. Kasetnya macet bro. Oh, di situ deh. Aduh. Dan ketahuan, dan mulai dari situlah. Kita jadi teliti, ini orang nyanyi beneran apa lip sync nih? Aduh. Gitu, tepuk tangan dulu untuk Milli Vanilli yang akhirnya terbongkar. Tapi kita juga akan melihat ini seorang penyanyi legendaris Indonesia memberikan pandangan terhadap fenomena lip sync. Kita lihat. Wah, Om Bob ini. Kalau lip sync ya tak ada kemajuan. Wah, itu dia. Betul. Oke, bro. Kita akan melihat juga ini ada band yang lip sync-nya sayang sekali ketahuan dan gagal. Oh. Kita lihat nih. Mari. 17-an di luar negeri bagus ya, bro? Bukan 17-an. Lah, masih tetap nyanyi. Oh, bah. Penyanyinya udah gak ada, dia tetap nyanyi. Gimana sih, Cuk? Tapi seharusnya kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk penyanyinya. Tepuk tangan dulu semua, tepuk tangan. Karena walaupun jatuh, dia bisa kontrol suara loh pak. Iya. Bisa tetap nyanyi loh, itu bukan lip sync. Itu lip sync mas. Oh itu lip sync. Itu lip sync, ini gimana siapa lagi yang nyanyi? Iya bener. Aduh. Tapi ada lip sync yang berhasil juga bro. Mana bro? Ini. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Mukanya gue bayarin deh. Yang itu enak banget. Ayo. Warna black. Yeah, a different city every night. Oh, I swear. Gua heran sama anak zaman sekarang ya pak ya. Kebanyakan makan permen. Iya benar pak. Itu di mulut kenapa ada gapura? Duh sekarang dibehelin, dipakerin sekarang ada gapura. Ada gapura. Ya ampun. Ya silakan masuk. Iya silakan. Aduh. Untung nggak ada janur kuning di situ ya. Enggak aja anak zaman sekarang ya, Pak. Kita disuruh ngulang katanya.
Gitu aja mah. Sepilih. Kita... Gue yang so asik, gue yang sampingnya, lo yang nyanyi. Gue yang nyanyi. Oke. Ulang. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shiny lights. Yeah, a different city every night. Oh, I swear the world better prepare for when I'm a billionaire. Gitu dong, mah. Gitu doang. Cil, tuh anak rumahnya di mana sih? Gue pengen masuk gapura aja. Ini saatnya untuk tantangan The Common! Tadi ditantang sama produser, kita jawabanin kok ada tantangan. Ada lagi tantangan komen, dan untuk kali ini kita mengundang Bapak Boni dan Bapak Damai untuk bergabung bersama kita. Dan masukkan fishbowl-nya. Fishbowl. Jadi, di sini ada 4 lagu. Ini biang-biang keroknya nih, biar kenal. 4 lagu yang harus kita lip-singin, masing-masing satu orang satu, oke? Iya. Siapa duluan? Dan juga tentu saja harus pakai properti dong. Properti lagi? Ambil propertinya. Oh. Wait. Lihat ini, aku bawa bulu ketek. Kamu bakal nyanyi lagu Tarzan. Oke. Hey, ini. Sesuai dengan penyanyinya. Oke. Ini ada rambut ini. Wah, ini wig-nya harus disesuaikan dengan penyanyinya ya. Feeling gak enak. Pak, kamu feeling. Hey, lihat, ketik aku. Nah, itu dari bulu ketek pernah. Hey, lihat ini. Lihat bulu dada. Iya, Ayo. Wow. Luar biasa kan? Jenggotnya sangat anak zaman sekarang sekali. Udah, gak usah dimainin. Siapa yang dulu? Udah. Ini giliran. Siapa? Kan, siapa gilirannya? Siapa? Name. Oke, ini ya. Gak ada. Ya, bohong. Serius? Ada. Nih. Nah iya. Damai ganteng-ganteng bandel nih, apa jangan-jangan dia bandel beneran? Cih. Alda Risma, aku tak biasa. Ya ampun referensinya. Jadi pakai yang mana? Alda Risma tuh yang mana sih Alda Risma? Ada yang rambutnya pendek. Coklat, Pak. Oh yang ini, coklat, ini. Coklat. Aku kan biaso pemain Itali. Bisa. Ya. Ayo coba. Ya, follow image aku yang ganteng dan main saksofon hancur deh. Kok gitu, Pak? Bro, lu pernah nonton ini gak, bro? Film Boboho gak, bro? Apa? Film Boboho. yang ceweknya Boboho. Ayo. Ini beneran kayak beneran gitu? Beneran dong. Jidat tuh lebar juga ya? Ayo ganteng. Lip sync. Ayo. Ada kemudian. Alda Risma, aku tak biasa. Mainkan kakak. Sikat. Kak Damai, boleh lah. Boleh. Gue dulu deh. Ambilin, Bapak Narto berarti. Loh kita ikutan, Pak. Ikutan apa? Kan? Loh, kok milih? Kalau masa kita? Terus kayak masih lagi dong. Hah? Lihat dulu lagi. Pak, maaf. Ya. Ini lu kan? Ini aku. Bruri Manantika, Widuri. Berarti ini rambutnya. Oh, Bruri sekarang udah jadi metal. Bruri Metallica itu jadinya. Iya. Wah, centil amat ini Om Bruri nih. Ayo Om Bruri, mainkan. Ayo Widuri. Om Bruri. Aku kayak Nafa Rubah gak? Aduh.
Gua. Eh, yang tadi jangan dimasukin lagi. Kakak Bode terakhir ya, gua dulu ya. Jangan dong, Pak. Gua dulu. Ya, Axis mencari alasan mati gua. Axis itu yang mana sih? Bukan mainan hinaku. Udah gua pakai ini. Axis pakai ini lagi. Axis yang ini dong, Pak. Axis yang mana? Hitam dong, kan gondrong beneran, Pak. Oh iya, dia gondrong. Iya. Cuman di depan gondrongnya. Iya benar. Nah, gitu. Ya, ya, gitu. Ya. Ini, Pak. Ya, asik. Asik nih. Ya. Oke. Eh, salah kameranya bukan ngadep sana, ke sini nih tuh. Tuh, kameranya di situ. Nah. Pak, gua kayak hantu Jepang, Pak. Wah, sudah pagi. Aku tersesat di hutan. Coba mainkan. Udah, ini, nah dua rambutnya. Nah, iya. Enggak, Pak. Nah, udah dua gitu. Nih Kardila panjang, Pak. Nah. Enggak, kayak kurang deh, Bro. Iya. Nih Kardila. Pak. Nah, gitu. Oke, Boni. Coba capek. Gatel, Pak. Enggak ya? Oke. Okay. Jangan, Pak. Eh, papa lo di Kanada enggak apa-apa kan? Papa lo di Kanada. Keluarga gue di Surabaya, lihat ini, Pak. Iya. Serang beneran ini, Pak. Nyanyi. Lo kok? Wih, ini dia. Samping sih, Me. Boni Ardila. Musik. Gimana, Pak? 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 Kok nggak ada orang ya? Pak? Kalau gini caranya, nggak usah ditonton lagi yang selanjutnya. Ya, nggak usah. Saya merasa disakiti. Apa? Aku cuma nyari duit di Jakarta, nggak bermaksud yang lain. Aku diginiin. Sampai nggak usah ketemu di segmen selanjutnya. Di the comment. Sungguh sayang, kecup panjang, mati di TV.